Kenapa kasih gerak? Memang bergerak. Kau berjalan pun memang bergerak. Ini namanya pula jembatan gantung. Astaga. Guys, assalamualaikum, selamat kembali ke channel saya. Hari ini adalah hari kedua kami berada di campsite. So, kemarin sampai hari ini adalah hari mana kami akan start mendaki. Sekarang pukul 5 pagi dan saya sudah bersiap-siap. Saya sedang subuh. Itu sementara menunggu yang lain bersiap. Dan ada lagi yang masih tidur. Sendiri Bang Adi masih tidur lagi. Iya, benar. Ria pun masih tidur. Woi Ria, bangun woi. Baru dia makan Burger Prosperity-nya kemarin. Ini breakfast before kita hiking nih hari. Kita akan tidur balik. Ada berapa jam lagi dulu sholat? Kemudian kita rehat. Berapa jam lagi kita rehat? Ya ada 1 jam lebih lagi nih. Insyaallah. Oke, okay, sudah ready. Mandi. Hey. Ada orang kan tidak mandi, namanya siapa? Tidak mandi. I'm happy still. Kalau begitu. Sejuk. Baru base camp 1, belum base camp 2. Base camp 2 macam mana lah dia aku mandi kan. Wah, bersedia lah. Garjo, kita mandi. Ini ekspres mami. Ini gadgah yang utama. Tinggallah dia, jaga pondok. Put. Bulatnya. Baby. Nggak makan bulat-bulat, aku jadi baby aku nanti. Ayo nggak makan bubur lagi. Tapi sedap lah, lapar. Woi, migi. Begini ya, sekali lah. Woi. Saya punya sarapan, bukan sarapan, untuk lunchbox untuk bawa pergi masa mendaki. Cikgu di belakang. So inilah saya akan bawa tengah jalan nanti boleh makan. Okay, sekarang kami tengah timbang-timbang berat bag. So kita timbanglah di sini berapa banyak yang kita bagi dengan porter. Okay guys, ini adalah aku punya bag. Dengan jam. Tengok berapa kita. Let's see. 7 kilo exactly. Ini pun mau bagi pota. Oh iya. Abang bawa? Bawa depan dulu sementara. Ya, boleh, Bang. Iya. Oi. Cun kan 10. Berapa kali? 9.5. Sebab kau mimpi-mimpi semalam. Oke, mesti mantap. Mana boleh? Mana boleh lah. Berapa ini? 2 kilo? Good luck to all. Berapa sudah total berat? Ini 7 kilo ini. Ah? 26. Oke, sekarang kami bergerak menggunakan kendaraan sepanjang 1 km.
So 7 km lagi pendakian. Gambar. Tunggu kami sana ya. Nanti kamu gerak awal. Kita bawa dalam 13 kilo juga sih. Malu di kusti. Aku tapi aku di tengah. Ay, dia ikut ya. Eh, rupanya. Yang lelaki. Oke. Sekarang kita akan menuju ke mana ya? Menuju ke surga idaman. Oke, starting point. Lelaki. Pemandangan sawah sawah padi guys. Padi kan jadi, padi kan sawah padi. Hei orang-orang. Oke guys, sekarang kami berada di starting point dia. So di sinilah kami akan bermula memulakan pendakian 7 km ke base ke camp kedua. Astaga guys. Kenapa aku nak menuju ke sana rekotanku? Ada kawan kita jatuh. Jatuh guys. Kita boleh mula. Kami bermula di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pendakian kami hari ini bermula dengan pukul 8.36 ini pagi. Moga dipermudahkan semua. Selamat pergi dan balik. Berjalan dalam 300 meter begitu, 3 ke 500 meter macam itu, dan kita akan menjumpai jembatan gantung. Ini adalah jembatan gantung yang kedua ya guys. Kapasiti dia 10 orang ya guys, jangan lebih. Jangan siap ini. Ini lagi sampai 1 km. Dan saya dengan Abang Mat sekarang di depan. Siapa lagi? Siapa punya device yang bunyi dengan foto ini? Udara segar. Bunyi sungai. Alam. Inilah hutan rimba. Hujan tropika di Malaysia, guys. Apa yang aku perasan, Yan? Sepanjang jalan tadi. Terus sekarang inilah. Mungkin ada 2 km kami berjalan di atas tebing. So, sepanjang jalan ni dengar bunyi air sungai. Okey, sekarang turun sudah. Ni peserta kemarin naiklah ni. Jumat. Okey juga kamu. Cuaca okey juga kan di atas? Bagus. Bagus cuaca. Ya. Hari ini tip top punya cuaca. Okey. Alright. I'm from Australia. Yes. Kami ada jumpa simpang jalan baru. Ini jalan lama. So jalan mana nak dituju? Jalan ke hati awal. Berapa km lagi? Ada 2.400 lagi lah. 2.46. Is sudah telayan situ. Yan. Mari kita makan. Makan di atas lah, alang-alang. Gunung susu kan? Sebab dia ada macam susu.
Sekarang 5.5 daripada puncak. So, maksudnya 1.1 km lagi untuk kami sampai ke camp kedua. Yes. Saya punya bag. Dari sana tu kan. Mana? Tidak sampai 1 km lagi ni kan? Pelan-pelan. 1 km lagi. Ya, benar. Mungkin dalam 300 meter lagi. Dan sekarang kami berada di Mossy Forest. Tengok. Ini lah guys, namanya Mossy Forest. Tengok lantai dia. Semua ni dah lumut-lumut. Ya, ada tangga juga. Berapa umurmu, Dek? 13. Wih, yo. 13 buat macam itu. Gila, weh. Berapa kilo tuh? 17, 18 lah. Kilo kau? Ya. Hebat. Macet nih sebenarnya. Dia sudah kenyang dari dalam siapnya kain. Sekarang dia mau keluar. Masam betul. Ini pula dia. Masuk dengan. Iya, sini. Aduh. Soal aku nak pecat hati, aku keluar. Dia nak keluar sendiri. Aku sudah nampak pondok dengan tangki. Tangki biru. Itu nah. Yang kedua. Alhamdulillah. Sampai. Sekarang pukul 12.36. 12.39. Halo, welcome ke gua. Oke. Alhamdulillah. Oh, kita ni chef. Sudah ada depan. Ya. Okey, okey, okey. Halo, welcome to camp 2. Okey. Hey guys, kami sudah sampai di camp 2. Empat orang so far. Memang kami belum makan lagi. Sobara jemput. Kami punya lunch. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan. Terima kasih. Semua ada lunch. Terima kasih Allah. Ya, aku kecekin yang teruk. Oke, ya sekarang saya berada di base camp 2. Dari sini sepatutnya ada nampak bukit gunung sinilah. Tapi disebabkan oleh apanya awan kabus kan, tak tahu lah. Sudah nampak putih ya semua. Nah kan. Dari sini suhu dia macam sejuk. Boleh lah bergambar ini. Tanya kau sampai dalam 251. Perempuan pertama sampai. Ya, memang. Ria kocot ya, memang ya. Tempat tidur ya. Dada sudah tuh. Ini satunya. Dada. Baru sampai kan. Helikopter kan. Kami mau tidur sudah nih. Sini lah kau. Camp 2. Dalam dia lalu pedas lu berpedaskan. Iya. Ayah bu. Dia ada dua. Dia ada dua kemah ya. Dia ada dua pondok untuk sini tempat tidur. Satu di sini, satu lagi di sini. Nah, ini kebanyakan foto lah sini. Ih, tidur sudah. Oh ya, saya aku tunjukkan bu. Dia punya toilet. Dia punya toilet ada di sini, bro. Sini. Itu toilet dia. Dua toilet dia di situ.
Pasti sini ada pondok nyala api. Kalau mau kasih panas-panas badan. So di sini dia basic saja. Ada dua pondok, ada tempat tidur, lepas tu ada tandas berdua. Lepas tu ada pondok untuk makan, sini makan. Lepas tu situ dia punya dapur. Tengok punya dia punya dapur eh. So kami punya chef masak di sini. Ya. Yeah. Yes, chef. So sini dapur. Cuma satu saja masalah dia. Dia punya tempat salat dia ada. So pandai-pandai lah cari. Ini Higoku. Oke, okay, Kogoku. Oke, okay. Kau perjalanan kau tadi? Sangat-sangat. Bolehlah. Kan baru pertama kali kan bawa load 13 kilo. Jadi kau rasa oke okay kah patut yeah. bawa load kah atau tidak? Kalau stamina oke, okay, padahal yeah, kan. Kalau stamina oke, okay, patut bawa load. Kalau yang macam bisa-bisa saja, coba-coba. Aku pun bawa 8 kilo saja. Biasanya lah sekarang 13 kilo, patah. Guys, kamu tengok dia orang di atas tuh. Ah, ini dia orang semua ini tengah cari line. Dia tengah cari kol-kol Alex bini-bini orang rumah semua. Ah, halo ya. Ada line, Pak. Tengok guys, Ria tengah menunaikan ibadah orang. Ria, sini kan? Tengah orang mau makan di situ juga. Juga ada sup ayam. Saya campur ayam masak kicap. Ini kenapa? Mantap jam. Di camp pertama. Onsoy. Nah, tengok orang tema akan sibuk ya, dia kan. Tunggu setengah aku tadi. Sombong. Tapi besok. Hmm. Tengok dan lihat. Yang. Aku enggak janjikan apa-apa lah. Tutup sekarang. Tengok puncak, tengok puncak. Di belakang tuh. Pertama. Yang belakang sana tuh. Ya, ada belakang kedua. Terus baik lah. Nah, itu yang sekarang menutup tuh. Gila. Tengok orang tengah syuting. Dan orang syuting. Sebalik tabir. Lipsing. Di cam kedua nih kan. Dia tiada elektriknya, dia tiada generator, tiada apa. So di dalam tu memang gelap. Mari kita tengok. Yes, gelap guys. Wah, gelap. Hai. Begini. Terang aja muka penggota. Jangan dulu. Terang aja muka penggota. Begini. Begini. Kedua. Semangat sih. Itu kira-kira begini tan sejuk juga. Sudah habis. Beginilah suasana di dapur camp 2. Ramai meriah. Puncak. Siapa lagi wei? Siapa lagi? Ano? Panggil aku. Siapa bang abu? Wait, mom. Teslan. Sikit nih kan? Hah? Oke. Okay. Abang minum juga. Minum. Oke okay, kak, sekarang apa perasaan? Masih guys. Teh ya, ini teh green tea kan? Bagi lagi sampai ini. Original green tea. Kita punya orang. Energy booster green tea. Kalau sudah ready kita mau onsoy ramai-ramai. Kamu try. Lain lah.
Okay guys, tidur semua. Selamat malam, jumpa lagi esok. Bye bye.